ada sih, cuman di penyekatan sempat ditanya-tanya aja. Ditanya apa? Begitu aja. Ditanya mau kemana? Ya saya bilang mau ke Bukit Seger gitu. Terus langsung diarahkan ke sini. Jadi tidak sulit ya Pak ya? Ya tidak ada sulit. Gimana Pak gubernur posting itu terus warga bisa nonton di sini? Gimana? Mantap sekali ya, malah antusiasme masyarakat khususnya di Lombok ya girang sekali kayaknya lihat postingan Pak Gubernur. Kayaknya saya coba-coba, betul apa tidak, langsung masuk ke sini gitu. Nggak beli tiket berarti Pak? Nggak beli tiket alias gratis. Jangan membawa kendaraan, lebih baik jalan kaki, karena lokasi pun termasuk sempit. Kata dari G3, dari G3 kemudian dari G2 juga, karena ada jalan lama yang dari G2. Personil di sini ada 20 dari TNI, 20 dari Polri, khususnya Brimob dan Sabara, yang untuk menjaga untuk ikut sekolah. Imbauan kepada masyarakat untuk hati-hati pada saat naik Bukit Seger dan menonton di seputar Bukit Seger, karena tidak ada zona aman di sini untuk keselamatan untuk ditanggung masing-masing. Karena ini bukan zona untuk penonton sebenarnya, dan rawan untuk masyarakat apabila terjadi apa-apa, terpleset, bisa masuk jurang. Nah. Saya sudah dapat informasi demikian, makanya kita turun ke sini. Kita turun, memang dari awal Bukit Seger ini sudah kita amankan dari penduduk sipil. Bukan melarang mereka menonton, namun ini sebenarnya bukan untuk wilayah layak untuk menjadi tontonan. Karena tidak ada zona keselamatan atau zona aman di wilayah Bukit Seger ini. Kita menghimbau, lebih baik tidak menonton di sini, karena sangat rawan.